Oke. Oke guys, sekarang kita udah berada di itu hari ini. Hari ini kita mau jalan-jalannya ke rencananya kita mau jalan ke itu ke Mihara guys. Dari rumah itu dan ke Mihara itu kira-kira 1,5 jam lah, tapi kita lewat pakai highway guys, dan sekarang kita sudah berada di salah satu pemberhentiannya. Nama pemberhentiannya itu adalah Podani guys. Jadi kita mau ke toilet, berhenti dulu di sini. So, let's go guys. Kita pasang dulu, jangan lupa pakai masker ya guys ya. Semoga kita terhindar dari yang namanya virus yang sangat berbahaya itu. Oke, let's jalan. Let's walk. Kita bisa mau jajan-jajan juga boleh. Mau jajan boleh, mau ke WC boleh. Mau beli oleh-oleh juga boleh sini guys. Saya mau menghirup udara segar aja di sini guys. Boleh santai-santai di sini ya. Sini sampai guys, nungguin mami itu duduk. Kalau duduk seharian di mobil juga kan nggak sehat juga, makanya kita perlu menghirup udara segar. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini kita harus menghindari itu guys, kita harus menghindari keramaian ya. Hati-hati dengan virus. Tutup. Sekarang kita mau ke mana lagi ya? Oke, gimana dia guys, kita mau ke toilet. Dia ke toilet mungkin atau ngerokok. Ngerokok kayaknya guys. Ngerokok sebelah sana. Lama-lama nunggu di luar dingin juga guys. Berhubung sekarang musim dingin ya kan. Musim dingin guys. Jadi yuk kita cari aja dia. Mana dia tadi? Si perokok guys selalu merokok, selalu pipis merokok, itu aja kerjanya guys, tiap sebentar merokok. Tapi nggak ada di sana ya guys ya, mana ya? Nggak ada sana ya guys. Mana dia? Ini juga problemnya kayak gini. Lihat minuman sini guys, siap vending machine guys. Kalau di sini namanya adalah apa namanya, Jido Hambaiki. Tapi ada minuman-minumannya ya, minuman apa ya yang paling enak
coklat guys, coklato. Saya sukanya coklat guys, coklat. Kokoa, yay, itu kokoa guys. Nih, saya suka yang ini atau pakai ini. Yuk kita beli, tapi lihat dulu yang lainnya di sini. Ini guys, kalau mau beli minuman di musim dingin ini pasti carinya yang panas ya kan guys ya. Nah, di sini ada dua jenis guys. Ini semetai. Itu yang biru itu warna tulisannya. Nah, berarti itu dingin guys. Kalau atakai itu berarti yang panas guys ya. Jadi Anda mau minum yang panas atau yang dingin? Nah, kalau saya sih mau yang panas saja guys. Nih yang panas ada di sini guys. Kokoa ya guys ya. Mau beli kokoa dulu ya. Oh, mana duitnya? Oke, kita mau beli yang mereka dulu ya. Oke, kita mau beli yang ini. Kita masukin duitnya dulu guys, ini ya guys ya. Karena 130. Pas ya guys, ambil deh. Mata takai. Mana? Sekarang kita ke mana? Kita naik lagi, guys. Masuk lagi. Ayo. Panas. Ayo. Kita masuk aja lagi guys, udah dingin. Dingin tangan saya yang panas guys. Megang yang minuman kokoa tadi. Lagi. Oke. Lupa saya tutup. Oke guys, kita tungguin aja. Sekarang kita udah berada di Mihara guys, di salah satu pantai yang ada di sini guys. Tetapi tadi kita ke mosque yang ada di Mihara kan guys, tetapi sayang sekali masjidnya itu tutup guys, nggak kebuka dan nggak ada orang sama sekali di masjidnya. Jadi ya sia-sia, kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Tapi it's no problem, I'm already quite quite excited. Konnichiwa. I'm quite happy. Saya cukup senang dengan diketemukannya masjid di situ tadi. Jadi nanti kalau Lebaran atau mau pengen ke masjid, kita udah tahu kemana tempatnya guys ya. Tempatnya itu ya lumayan agak ke dalam ya, nggak terlalu easy to find it. Tahu tadi kita masuk ke dalam tadi ya, sepertinya nggak terlalu strategis tempatnya guys.
Nah, guys, sekarang kita udah berada di Mihara. Mihara itu adalah masih bagian dari Hiroshima, guys. Dan tujuan kita ke sini tadi itu adalah menemukan masjid yang ada di Mihara, ya kan, guys, ya. Finally we found it. But ya, sedikit susah tadi awal-awalnya nemuinnya, karena tempatnya itu kalau saya rasa tempatnya enggak terlalu strategis, ya, karena masuk ke dalam gitu. Tapi finally we found it. Cuman sayang sekali, unfortunately, di masjid itu enggak ada orang sama sekali yang kita ketemuin di situ. Enggak ada orang sama sekali di situ tadi. Jadi masjidnya juga ketutup, dan kita sayang sekali kita enggak bisa masuk ke dalam masjidnya tadi, guys. Cuma di luar aja. But at least we know already where the location is. Jadi kita seenggak-enggaknya kita udah tahu di mana lokasinya, dan nanti kalau sewaktu-waktu kita mau ke sini, misalnya mau sholat Idul Fitri, mau sholat Idul Adha, dan we know where to go, right? We found it already, finally. So now kita sekarang lagi berada di salah satu pantai yang ada di Mihara, guys. Kita berhenti di sini sejenak dan menikmati suasana yang ada di sini, ya kan, sebelum kita beranjak pergi balik lagi ke Hiroshima City, ya kan. Jadi so let's enjoy this area. Nah, kayaknya sih kalau musim summer ini, musim panas ini, bagus juga untuk berenang kayaknya, guys, karena nggak terlalu dalam dan ada pengamannya di situ, ya kan. Ada pengamannya, coba lihat, guys, ya. Tempatnya itu laut, guys. Yuk, let's see. Tuh, guys, tempatnya, ya. Dan di sini juga ada kanebo. Tempat untuk istirahat kalau mau makan. Di sini juga ada restoran di belakang ini, guys. Di belakang toilet ini. Ini adalah bangunan toilet di sini, guys. Nah, ini toilet di sini. Oke, wah, ada kapal, guys. Nggak terlalu dalam, ya kan, and not too wavy, juga nggak terlalu berombak, guys. Jadi baguslah untuk berenang di sini, ya kan, bersih. Ada pantainya sedikit di sana. Good. Ya, yeah, next time we can come here for swim. In the summer is good. Summer vacation. Oh, wah, it's good. Di sini baru sepertinya dalam, guys. Nah, sebelah ke sana baru sedikit dalam kayaknya. Nah, ini bagus ini. Not so wavy. Aman untuk berenang. Tuh. It's beautiful. Yeay. Oke, sepertinya sekian dulu video kita untuk di pantai ini, guys. Saya cukup senang karena sudah bisa menemukan di mana lokasi masjid di Mihara ini. Masjid Mihara, guys. Masjidnya nggak terlalu besar, kecil, tetapi syukurlah masih ada. Masih ada di sini. Senang juga. Tapi sayang sekali kita nggak bisa menemukan siapapun di sana tadi. Kosong, nggak ada orang. Gimana kita tahu sana dan go back? Ya. Sini kita bisa. Nih. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan, guys. See you in the next video and have a great day. Bye bye. Kita makan, guys. Waktunya untuk makan. Kita buat ini makanan. Kita makan. Wah. Oh, bet.
later. Oh, still warm. Yeah, because before we go, warm up everything. Okay, that's all for today, and don't forget to subscribe and ring the bell for the next notification. It's all free alias gratis, and see you in the next video. Have a nice day and bye bye.